Ada dua mobil mewah Ferrari dan juga Mercy yang terlibat kecelakaan di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu pengemudi diduga dalam pengaruh minuman keras. Ferrari tampak ringsek di bagian depan. Kecelakaan bermula ketika Ferrari ini melaju dari arah Tendean menuju Senopati dalam kecepatan tinggi. Namun pengemudi yang diduga masih dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak mobil Mercy berwarna putih dari belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ferrari-nya nabrak Mercy, Bang. Nabraknya kecepatan tinggi juga, terus yang bawa cuma aku. Yang kecepatan tinggi dari mobil yang mana? Yang Ferrari. Yang mobil hitam itu? Iya, Ferrari hitam. Berarti ringsek dua-duanya atau gimana? Yang ringsek cuma mobil Ferrari itu doang, Bang. Cuma bumper bawah doang. Yang di dalam mobil sport itu ada berapa orang?